Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi ada di daerah ini mana ya? Kayaknya daerah Percetakan Negara. Lucu banget nih. Kita lihat dulu ke dalam tanya-tanya yuk. Lucu banget ini. Karena jarang nih yang kayak gini nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kak. Halo. Kak, ini aku lagi kebetulan lagi nyari bed nih kak. Boleh. Terus tadi aku lihat kayaknya unik banget nih kak. Oh tentu dong, ini pastinya unik banget ya kakak ya. Produk kami ini kakak ya, aku kenalin. Produk kami ini produknya dipan Turki berbagasi ya kakak ya. Di mana okay. Dipan kami ini sangat multifungsi sekali kakak. Multifungsinya dipan lama itu kan hanya menjadi alas tempat tidur saja kakak. Nah ini inovasinya itu dari Turki langsung kak. Gimana tuh inovasi, apa bedanya sama punya kita nih? Kalau dipan biasa kan hanya adalah tempat tidur saja kakak. Di bawahnya ini kan kami inovasinya itu ada storage penyimpanannya kakak. Jadi berbeda dari dipan sebelumnya tentunya kakak. Untuk yang single itu mulai dari ukuran 80, 90, 100 sampai 120 kakak. Ini contoh salah satu yang single bed ukuran 120 dibukaan pintu yang horizontal kakak. Ini seperti ini. Oke. Oh ini miring ya, maksudnya dari sini ya? Iya. Bukanya bukan dari sini gitu ya? Iya, bukan dari depan. Kalau dari depan itu bukanya vertikal kak. Oh vertikal, ini horizontal. Iya betul. Muatnya banyak juga ya? Ada koper. Ya. Kopernya? Udah ini koper langsung. Ini koper yang gede banget ini. Kedalamannya berapa? Ini 35. Jadi muat 35. Koper yang jumbo. Ada helm juga masuk nih kak. Helm juga. Ada ini juga mainan anak-anak. Masya Allah. Semuanya multifungsi kak, jangan ditaruh apa-apa, jangan aneh-aneh pak, cuman barang-barang aja ya kak ya. Kayaknya harus simpenan di sini. Jangan dong, kalau simpenan bahaya. Kalau zaman dulu kan kita nyimpen, ntar ini biar kelihatan. Kalau zaman dulu nih kak, ya. Kita nyimpen uang kan di kasur nih, kayaknya ini bisa buat nyimpen. Oh bisa ya. Dong, kita juga bisa pakai kunci kan, kalau kakaknya mau pakai kunci kita bisa kasih kuncinya. Maksudnya gimana tuh pakai kunci gimana tuh? Kalau gini kak, nanti okay. Di pintunya ini kan kita tutup nih. Coba. Nah, nanti di sini tuh ada bisa dipasang kunci. Jadi biar digembok gitu. Betul. Bisa juga kakaknya bisa pakai LED lampu di sini di bawahnya nanti biar estetik itu boleh. Oke. Itu berarti custom ya? Iya, full custom juga, Kak. Itu custom di kami itu custom. Coba ibu, ntar. Sekarang aku cobain dulu deh, kuat enggak ya, Bu ya? Boleh. Kalau mau nutupnya di atas matras aja, Kak. Oh, iya, biar ada gini caranya. Iya, biar ada tekanan di hidroliknya karena hidroliknya bekerja saat ada tekanan di atas matras seperti itu. Terus kalau angkat gini, 2 ya. Atau 1? 2 ya. Bismillah. Ini ringan ya? Ringan kan? Iya, betul. Karena sudah di setting. Tidak perlu effort sama sekali kan? Iya. Tidur aja ya. Boleh. Cobain ini guys. Oke. Ini kita cobain ya, berat atau enggak, aku gak pakai tenaga. Ini dua jari ini. Nah, tuh kan. Enteng sekali, tidak perlu effort tentunya. Dua jari nih. Ya itu harus ada tekanan, Kak. Kalau ini ukuran apa? Ini ukuran double bed, Kak. Jadi ini ukuran 120 di kedalaman bagasinya 28. Jadi 28 ini muat koper yang ukuran 18 sampai 20 cm. Sorry nih, gue mau tanya nih. Kedalamannya ini ya. Di sini. Sama ini tuh kita bisa request. Ya, bisa. Bisa. Kalau yang ini tadi berapa? 35. Kalau yang ini 28. Oh, kita bisa request ya. Bisa. Boleh kasih lihat ya. Oke, ini yang storage yang 28. Kedalaman 28 dia muat koper yang kecil. Itu tuh. Ya, kopernya cabin. Seperti ini. Koper cabin, cabin yang ukuran 18 sampai 20. Oke. Bener ya? Nah, seperti itu. Tidak ringan perlu effort. Iya, ringan lah bentuknya. Kayaknya nggak usah nge-gym juga. Jadi, nggak perlu ke, apa namanya, ke fitness center ya. Iya, betul. Udah nge-gym aja di kasur. Ide yang bagus untuk Indonesia tentunya. Ini produk asli dari Indonesia. Cuman inovasinya aja dari Turki. Oke. Jadi keistimewaan dipannya ini kita kan pakainya hidrolik kak. Nanti kalau misalkan hidrolik disesuaikan dengan berat matras yang kakak punya saat instalasi seperti itu biar
memudahkan untuk membuka dan menutupnya. Jadi ukuran nanti hidroliknya bisa disesuaikan dengan barang mahalnya seperti itu. Oke, kita lihat yang lain kak. Boleh, yuk. Nah ini nih. Ini juga di ukuran double bed yang ukuran 160 juga kak. Ini orang muat ya? Muat sih, tapi lebih muat yang di kelamin 35 itu orang masuk aman. Ini yang apa ini kalau ke depan ini? Tadi kan nyamping tuh. Bukanya. Oh ini bukan pintunya vertikal. Oh vertikal, oh, sama kayak yang itu tadi ya? Iya yang di depan yang 160 tadi. Kalau yang 120 tadi itu horizontal. Oh ini double bed tapi ininya satu, dua. Iya, kita ininya buat dua seperti ini itu biar bisa mempermudah buat apa? Kakaknya mau dipindah mana, pindah mana? Busingnya, oke. Okay. Ya. Good, good, nice. Kedalamannya berapa kalau ini? 28 nih, sama yang di depan. Oh, oke. Okay. 28. Ini 35? Iya. Tas gua muat nih, guys. Ini tas gua ini, guys. Ini tas gua warna ini. Ini tas gua ini, guys. Kayaknya gua muat kali ya tidur di sini ya. Muat dong. Jadi kalau misalkan lagi dicari siapa mantan gitu, ngumpetnya di sini aja kali ya. Ya. Ada nomornya. Nomornya ada di 089 98 86 120. Itu nomor admin yang nomor 2 ya kak ya. Seperti itu. Atau bisa langsung ke marketplace kita. Okay. Ada di Shopee dan Tokopedia kakak.